Inspiring Heroes. Prince Damien Demetra, peraih 8 nominasi Nobel Peace Prize dari Indonesia. Pangeran Damien Demetra adalah peraih nominasi Nobel Peace Prize yang ke-8 kalinya. Aktivis perdamaian, filantropis, humanitarian, sutradara film, novelis, penulis naskah, produser, fotografer internasional, dan pelukis. Ia telah tampil di banyak majalah dan berita seperti majalah Time yang berbasis di New York, CNN Internasional, dan lainnya. Ia resmi diangkat menjadi pangeran dengan gelar tertinggi atau Kanjeng Pangeran Aryo Adipati oleh Keraton Surakarta Hadiningrat. Jabatan Kerajaan Pangeran Agung dianugerahkan kepadanya dari Istana Kerajaan Buleleng, Bali. Gelar pangeran dari Puri Pakualaman, Yogyakarta, gelar pangeran dari Kesultanan Banten, gelar pangeran dari Kerajaan Samu-Samu, Maluku, gelar pangeran dari Kerajaan Talo, gelar pangeran dari Filipina, Eropa, dan Afrika. Gelar dan jabatan tersebut diberikan atas kontribusinya yang besar terhadap perdamaian, kebudayaan, dan kemanusiaan. Selain itu, banyak kerajaan dan istana kerajaan yang menghormati prestasinya dengan mengangkatnya sebagai bangsawan. Pangeran Damien telah dinominasikan untuk 8 hadiah Nobel Perdamaian karena kontribusinya yang besar terhadap perdamaian selama bertahun-tahun. Ia telah menulis 101 novel dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia, 81 film dan skenario TV, serta memproduksi 48 film dalam berbagai genre. Di antaranya adalah Obama Anak Menteng atau Obama Kecil yang distribusikan secara internasional, film pemenang penghargaan Si Anak Kampung atau Anak Desa, L4 Lupus, film pemecah rekor Dream Obama, I'm a Star, dan film dokumenter Gus Dur Tahun Terakhir, Obama dan Aku, dan Kapten Jihad. Sebagai seorang fotografer, ia menerima prestasi tertinggi dalam fotografi, Fellowship in Portraiture and Art Photography. Dari Master Photographer Association, United Kingdom, dan banyak penghargaan internasional seperti International Master Photographer of the Year dan Grand Portraiture Awards Winner dari WPPI USA. Sebagai seorang pelukis, Pangeran Damien Demetra telah menghasilkan ribuan sketsa dan lukisan. Di antaranya ia melukis 365 lukisan hanya dalam 1 tahun dan telah mengadakan 5 kali pameran tunggal yang diliput khusus oleh media-media asing seperti The Wall Street Journal. Profil dan karyanya telah dipublikasikan oleh media internasional seperti Time, CNN, The Wall Street Journal, BBC, AP, AFP, Reuters, USA Today, ABC, NBC, New York, Forbes, Washington Post, Los Angeles Times, Channel News Asia, Al Jazeera TV, and
HK Jepang, KB East Korea, TV3 Malaysia, Iran TV, dan lain-lain. Novel-novel berbahasa Indonesia yang telah terbit antara lain Surat Kepada Tuhan atau Bersama Penderita Lupus, Mahaguru Trilogi Kedua New York, Samawi atau Trilogi Kedua Bulan di Atas Ka'bah, Obama dan Pluralisme, Dear Presiden Obama, Pesan Kepada Presiden Obama, Bulan di Atas Ka'bah, New York Trilogi 1, Obama dan Aku, Mereka Bilang Aku Kafir, Bu, Aku Harus Pergi, Selusin Ramadan Setahun, Kamu Bakar Aku Burn, Yogyakarta, Obama dari Assisi, L4 Lupus, When I Touch the Sky, The Arrow, Little Obama, The Kampung Boy, sebuah novel berdasarkan kehidupan Buya Ahmad Syafi Marif yang menerima penghargaan istimewa dari Ramon Magsaysay Foundation, Filipina, Sejuta Doa untuk Gus Dur, Sejuta Hati untuk Gus Dur, Tuhan Tolong Jangan Biarkan Kita Berpisah, Jodoh, Malaikat Maut, Seandainya Aku Bisa Mendengar, Aku Adalah Aku, Kisah Dorce, Karto Sorwijo, Pahlawan atau Teroris. Beliau merupakan penggagas dan koordinator nasional gerakan peduli pluralisme dan juga ketua kelompok gerakan nasional menulis di Indonesia. Prince Damien saat ini pemegang 15 rekor dunia. Di antaranya adalah sebagai penulis tercepat di dunia, penulis dengan penerbitan novel tercepat, fotografer tercepat di dunia, pelukis tercepat di dunia, penulis buku paling tebal di dunia, produksi film layar lebar tercepat di dunia, dalam sejarah dari penulisan naskah hingga pemutaran perdana dalam 9 hari, 17 hari, 45 menit. Pangeran Damien telah memenangkan ratusan penghargaan internasional di berbagai kompetisi dan festival film di Amerika, Eropa, dan Asia, termasuk sutradara terbaik dan skenario terbaik. Pada tahun 2011, ia mendirikan Festival Film Internasional untuk Perdamaian, Inspirasi, dan Kesetaraan IFFPIA. Pada tahun 2012, ia mendirikan International Film Festival for Environment, Health, and Culture, atau IFFEHC, International Film Festival for Comedy, Romance, and Musical, atau IFFCRM, dan International Film Festival for Spirituality, Religion, dan Visionary, atau IFFSRV, dan menjadi Direktur Festival.
Als Präsident Obama vor 40 Jahren in Indonesien davon träumte, Präsident zu werden, dachte niemand von seinen Klassenkameraden, was einmal daraus werden würde. Ihre Erinnerungen aus dieser Zeit wurden nun in einem Buch zusammengefasst und in der Menteng-Grundschule veröffentlicht. 1970 bis 1971 ging Obama dort zur Schule. Das Buch Obama, Child of Menteng wurde auf einer Pressekonferenz mit dem Autor Damien DeMatra vorgestellt. Anwesend waren ebenfalls der Direktor der Menteng-Grundschule, der stellvertretende US-Botschafter und einer von Obamas Kindheitsfreunden. Der Roman beschreibt Obamas Kindheit in Menteng, wo er in die Grundschule ging. Er beinhaltet Erinnerungen von seinen Kindheitsfreunden und Klassenkameraden. Dieses Buch erzählt von Träumen, der Macht der Träume. Wenn wir träumen wollen, dann wird es immer Hoffnung geben. Es soll junge Generationen dazu inspirieren, das Träumen zu wagen. Wenn sie wagen zu träumen, dann ist nichts unmöglich, denn seit seiner Kindheit träumte Obama davon, ein Präsident zu sein. Einer von Obamas Kindheitsfreunden erinnert sich an ihre gemeinsame Zeit. Es ist für Kinder üblich zu sagen, wer Präsident, wer Soldat, wer Geschäftsmann sein möchte. Nun, zu dieser Zeit dachten wir nicht, dass Obama ein Präsident werden würde. Doch Barry sagte, ein Präsident hat gar nichts, aber ein Geschäftsmann hat Geld und ein Soldat hat eine Waffe. Ich denke, dass Obama ein Beweis für den Erfolg des pluralistischen Systems ist. Eine Minderheit stellt den Präsidenten. Das ist ein glänzender Erfolg. Der Roman wird Präsident Obama während seines Besuches in Indonesien am 23. März übergeben. Auch gibt es Pläne zur Verfilmung des Romans, noch in diesem Jahr. NTD News, Jakarta, Indonesien. Ia juga pendiri dan direktur Duta Perdamaian Internasional atau IPA. Pada tahun 2013, Pangeran Demetra membentuk program aliansi festival bernama FFA atau Film Festival Alliance yang didedikasikan untuk seluruh pembuat film. Pada tahun 2014, ia memprakarsai Dewan Kreatif Rakyat bersama dengan banyak pejabat, politisi, jurnalis, dan aktivis budaya. Pada tahun 2015, Prince Demetra memenangkan sutradara terbaik dari American Movie Awards. Pada tahun 1982, Steven Spielberg juga mendapat penghargaan yang sama. Meryl Streep, Clint Eastwood, Sally Field juga meraih penghargaan dari festival ini. Pada tahun 2016, Pangeran Demetra menerima penghargaan sutradara terbaik di Spanyol. Juga menerima penghargaan singa putih dari Kerajaan Talo. Ia juga mendapat penghargaan The Most Esteemed Member dari Kerajaan Negara, Bali. Pada tahun 2017, Demetra memecahkan rekor sebagai sutradara terbaik 2 tahun berturut-turut di Mountain Film Festival Amerika Serikat. Ia juga memecahkan rekor sebagai sutradara Asia pertama yang menerima predikat sutradara terbaik. Pada tahun 2017, Pangeran Damien menjadi salah satu pendiri Vision of Peace, sebuah inisiatif untuk membawa perdamaian kepada generasi muda berusia 5-18 tahun.
saya ini. Kalau berkreatif. Pendapat saya sangat surprise dan sangat bangga. Ya. Kalau surprise-nya mungkin tidak ya, karena Damian ini memang selalu membuat karya yang spektakuler. Kalau kali ini, tapi saya cukup surprise karena saya tidak memikir kalau beliau membuat menulis satu buku yang demikian tebalnya. Dan itu belum pernah terjadi di dunia. Untuk kesekian kalinya, putra bangsa Indonesia membuktikan bahwa orang Indonesia itu bisa membuat karya yang hebat, yang tidak kalah dengan bangsa lain. Ya, dan salah satu telah dibuktikan oleh Mas Damian hari ini, bahwa dia bisa membuat satu karya yang belum pernah dibuat oleh orang lain di manapun di dunia ini. Jadi ini membuktikan sebetulnya bangsa Indonesia ini kalau mau, itu bisa menciptakan karsa dan karya yang hebat-hebat. Cuma kadang-kadang nggak mau. Pada tahun 2019, Pangeran Damian memprakarsai Hari Perdamaian Nusantara bersama banyak raja, ratu, sultan, keluarga kerajaan, dan Dewan Kebudayaan Nusantara. Pada tahun 2020, Pangeran Damian menginisiasi Hari Kebudayaan Internasional dan Gerakan Kebudayaan untuk Perdamaian Culture for Peace, dan diluncurkan di Istana Kerajaan Kacirebonan. Gerakan ini menjadi viral dan 150 negara dan kerajaan telah bergabung dengan ICD hanya dalam beberapa bulan dan memberinya penghormatan dan banyak penghargaan dari berbagai negara, termasuk hadiah perdamaian Mahatma Gandhi, tokoh perdamaian internasional, pangeran perdamaian, tokoh damai dekade ini, International Man of Tolerance, Man of the Year, Royalty Achievement Awards, Lifetime Achievement Awards, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2021, sebuah majalah bergengsi asal Amerika memilihnya sebagai Man of the Year dan menjadi sampul majalah. Ia juga mendirikan Dewan Perdamaian dan Kebudayaan Dunia.
Pada tahun 2022, ia mendirikan Peace 20. Peace 20 adalah inisiatif global yang bertujuan untuk terlibat secara aktif sebagai kelompok keterlibatan G20. Peace 20 memegang rekor tanda tangan kolektif untuk buku tertebal di dunia dengan pesan perdamaian. Dengan lebih dari 25.500 orang mewakili 53 negara di lebih dari 5.200 halaman. Peace 20 kini melanjutkan perjalanannya ke India. Pada tahun 2023, Vision of Peace, organisasi non-profit yang ia dirikan menjadi viral dan menginspirasi lebih dari 100.000 pemuda di Indonesia. Pangeran Damien bersama Fopi memecahkan rekor buku terbesar di dunia dengan pesan perdamaian. Buku yang berisi akan karya seni anak-anak tentang visi mereka akan perdamaian. Buku ini diluncurkan di PBB, New York, Jakarta, Keraton Surakarta, Indonesia. Inspiring Heroes Team melaporkan dari Jakarta.
Sebelumnya, Visions of Peace telah didominasikan untuk Nobel Peace Prize. Dukungan diberikan langsung oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD Lanyala Mataliti, anggota DPR M. Farhan. Menurut founder VOP, Prince Damien Demetra, pengakuan dan pencalonan Visions of Peace Initiative dari Badan-Badan Legislatif Indonesia merupakan suatu kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru-baru ini, VOP telah mengadakan program Care for Cianjur untuk korban gempa. Diharapkan lewat kegiatan tersebut, prinsip Golden Rule benar-benar dapat diwujudkan bagi anak-anak korban gempa. Pemulihan trauma terhadap anak-anak korban gempa, Visions of Peace, menghibur anak-anak korban gempa bumi Cianjur yang tinggal di pengungsian di Pondok Pesantren Hibatusadiah, Desa Nagrak, Cianjur. Vision of Peace, VOP, bersama Yayasan Peduli Anak Indonesia menghibur anak-anak melalui berbagai kegiatan. Salah satunya lomba melukis yang bertemakan perdamaian dunia. Kegiatan ini disambut antusias oleh anak-anak korban gempa yang mengungsi di lokasi tersebut. Founder Vision of Peace Adipati Damien Demetra menjelaskan, acara tersebut merupakan acara Vision of Peace World yang sudah dilaksanakan sebanyak 64 kali dalam kurun 5 tahun. Ya, kami memutuskan untuk datang kemari. Bukan hanya untuk membagi-bagi sumbangan, karena mungkin banyak yang sudah melakukannya. Tetapi di samping itu memberikan mereka semangat, inspirasi, harapan bahwa semua ini akan berlalu dan mereka adalah pemenang-pemenang survival dari musibah ini. Anak-anak di pengungsian terlihat bahagia saat diajak bernyanyi dan menerima berbagai hadiah, terlebih bagi para juara lomba melukis. Pipit Anggrani dan Rianti Dinanti, juara 1 dan juara 2 lomba menggambar tentang perdamaian dunia, mengaku sangat bahagia bisa menjadi juara. Katanya dapat handphone juga. Iya. Senang nggak? Alhamdulillah. Itu dapat apa aja tadi? Founder Vision of Peace datang ke tempat pengungsian anak-anak korban gempa bukan sekedar membawa pesan perdamaian. Mereka juga ingin memberikan inspirasi dan harapan bagi anak-anak korban gempa di Cianjur. Gani Aris, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, gerakan Peace 20 atau Perdamaian 20 yang lahir di Bali bersamaan dengan Keketuaan Indonesia pada G20 pada 2022 berlanjut di India. Peace 20 baru-baru ini diadakan di Kochi, Kerala, India Selatan. Setelah pertama kali diluncurkan pada awal November 2022 di Ubud, Bali, gerakan Peace 20 atau Perdamaian 20 ini berlangsung di India. Kegiatan yang diinisiasi LSM, Visions of Peace Initiative asal Amerika Serikat ini, dihadiri oleh ribuan peserta pemuda dengan menghadirkan berbagai pembicara dari PBB, India, dan negara-negara G20. Pembicara Indonesia Princess Natasha Demetra, selaku Chief Organizer Peace 20 tahun 2022 mengatakan, dengan banyaknya berita perang dan konflik di berbagai belahan dunia, kebutuhan akan perdamaian sangat penting. Ia berharap misi ini akan terus berlanjut dan Peace 20 dapat membawa kedamaian bagi banyak orang. Sementara itu, petinggi PBB yang juga Chief Patron Peace 20 India, Abraham Joseph, mengatakan masa depan kaum muda akan dilindungi dengan melindungi bumi dari berbagai krisis. Mengutip pernyataan PBB, Joseph mengatakan perdamaian dan pembangunan adalah dua sisi dalam satu koin. Tanpa perdamaian, tidak ada pembangunan, dan tanpa pembangunan, tidak ada perdamaian. Gerakan Perdamaian 20 akan menyerahkan dokumen ikrar Peace 20 kepada para pemimpin G20 dan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengusahakan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan SDGs 16 dan 17 PBB. Indonesia Siang akan kembali dengan informasi lain usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
World, they have real fears about what they have to address in order to mature and be responsible citizens within their family.